السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله القوي سلطان الواضح برهانه المبسوط في وجوده كرامه وإحسانه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربعة رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف أني أما بعد yang kami hormati kami muliakan wabil khusus guru kita semua Buya Yahya kita doakan beliau mata'an Allah bitulih semoga Allah memanjangkan umur beliau memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa Yang kami cintai para hadirin hadirat para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Sampailah kita pada mutala'ah tafsir surat Hud Surat ke-11 ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in kadir. Ilallah kepada Allah marji'ukum tempat kembali kalian. Maka hai manusia yang bingung, yang bimbang, Ketahuilah, satu-satunya tempat kembali kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah ciptakan bumi ini bulat. Kalau kita mau lari kabur dari urusan lari ke arah timur, maka kalau kita lari terus ke arah timur, berjalan dari satu negara ke negara lain, maka kita akan muncul dari arah barat, kembali ke tempat asal kita. Jika kita lari ke arah barat, maka kita akan muncul dari timur. Begitulah Allah jadikan manusia itu putus asa, mau lari kemana? Karena buminya bulat, lari ke arah kanan, dia akan muncul dari kiri. Lari ke kiri, dia muncul dari kanan. Gak bisa manusia mau kabur. Itu tempat kembalinya hanya kepada Allah. Oh, mungkin manusia itu mau menembus langit. Dia ingin naik ke atas langit, maka sudah Allah tantang ya ma al jinni wal insi in min samawati wal ardi fangfudhu. la na illa bisultan. Eh manusia dan jin kata Allah, jika engkau ingin menembus tujuh lapis langit dan bumi, maka kata Allah tembuslah. Kata Allah silakan sana terbang ke langit, silakan nembus bumi. Ya. La fuduna kalian sesungguhnya sekali-kali tidak akan dapat menembus langit dan bumi. Illa kecuali artinya ada harapan menembus langit bumi. Di sultan dengan pertolongan sultan. Sebuah kekuasaan yang diizinkan oleh Allah untuk bisa menaikkan manusia ke langit dan memasukkan manusia ke bumi. Mau lari ke langit makin naik udara oksigen makin gak ada. Mati. Mau masuk ke dalam laut, baru nyelam satu menit, gak bisa nafas. Mau masuk ke bumi, susah menggalinya. Gak bakal bisa. Kecuali dengan bantuan-bantuan kekuasaan, kehebatan yang Allah izinkan kehebatan tadi untuk membawa manusia ke langit dan bumi. Ke langit ada pesawat, ya, ada pesawat luar angkasa, ada baju astronot. Ke laut ada tabung oksigen untuk menyelam. Lebih canggih lagi ada kapal selam. Ya. Artinya apa? Kekuasaan itu diizinkan oleh Allah. Artinya manusia mau lari kemana? Mau lari ke langit nggak bisa, masuk ke bumi nggak bisa, lari ke kanan muncul dari kiri, lari ke kiri muncul dari kanan. Allah jadikan putus asa manusia itu ya tetap ada di bumi. Maka kata Allah, ilallahi marjuukum. Kepada Allah tempatlah tempat kalian manusia kembali. Ya, mau dia bunuh diri haram, ya dosa besar, disiksa abadi di neraka. Maka satu-satunya jalan adalah ayo yang bimbang, yang galau, yang bingung adalah kembali kepada Allah dengan ayat sebelumnya banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan memperbaiki keimanan, keyakinan, kepercayaan di dalam hati. Dan jika engkau tidak senang di sebuah tempat maka pindahlah dan hijrahlah. Ya, bumi Allah itu luas. Pindahlah ke kota lain dan berusaha memperbaiki diri dengan taubatan nasuhah dan memperbanyak baca istighfar. Maka begitulah tempat kita kembali kepada Allah inilah satu tujuan orang-orang beriman adapun mereka orang-orang kafir, munafik, musyrik, zindik, fasik ya. mereka kembali bukan kepada Allah maka Allah heran dengan mereka, dan Allah bertanya kepada mereka, "Kai thumma Furuna thumma thumma turjaun. bagaimana kalian, he manusia, itu bisa kafir kepada Allah? Bisa-bisanya ada manusia yang diciptakan Allah, terus nentang kepada Allah, kok bisa?" kata Allah ini. Kau nggak percaya dengan Allah, kau nggak takut ancaman Allah, maka kata Allah, padahal dulunya kalian itu tidak ada. Kemudian kami hidupkan kalian di dunia, dan kemudian nanti akan kami matikan wafat dan akan kami hidupkan kembali dan hanya kepada Allah tempat kalian kembali. Maka kita orang-orang beriman yang punya Allah, jika kita dalam keadaan bingung, bimbang, tidak suka, tidak terlalu benci, tidak terlalu suka dengan keputusan yang ada, maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah sebagai tempat bergantung kita manusia. Allahus -samad, Allah adalah tempat bergantung kita manusia. Ma'asyur al-Muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman. huwa ala kulli syai'in kadir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berkuasa berkemampuan atas segala sesuatu. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi dhatis sudur Alah sesungguh ingatlah innahum sesungguhnya mereka Yathnuna berusaha memalingkan sudurahum badan-badan mereka. Ada sekelompok orang mereka itu berusaha berpaling dari Allah. ya, Berusaha menyembunyikan diri dari Allah. minhu. Untuk dia itu tidak terlihat oleh Allah. Nah, dalam ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama turun kepada mereka, orang Muslim yang beriman, yang malu ketika ingin buang hajat. Namanya manusia, dia buang il, uh, buang uh, air besar, buang air kecil. Nah, ketika ingin melakukan itu, ada beberapa manusia di zaman Nabi itu malu. Para sahabat itu kalau ingin kodil hajat. Atau ketika ingin hubungan suami istri, mohon maaf majelis mulia ilmu harus sampaikan. Maka ada sahabat-sahabat yang malu dan dia berusaha bersembunyi betul. ya Ketika ingin kodoil haja atau ingin hubungan suami istri. Sehingga saat itu mereka menyangka bahwasanya dengan sembunyinya itu mereka itu tidak terlihat Allah. Maka Allah tegur sesungguhnya Allah maha melihat yang nampak dan yang tidak nampak. Allah maha mengetahui Uh, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, maka jangan tidak boleh seseorang meyakini, oh Allah tidak melihat saya ketika saya berbuat dosa karena saya bersembunyi. Oh maka orang ini bisa kafir, ya yeah. meyakini Allah tidak melihat. Allah maha melihat segalanya. Sehingga maashir al muslimin rahimakumullah, ya. Yeah. Allah menegur orang-orang ini bersamaan betul jika ingin hubungan suami istri atau kodail hajah disunahkan mengasingkan diri bersembunyi tapi bersamaan dengan itu keyakinan tetap harus mengetahui bahwasanya Allah maha melihat dimanapun kalian berada maka pesan Nabi apa Ittaqillah itu bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di tempat persembunyian bertakwa kepada Allah. Di tempat banyak orang terang-terangan bertakwa kepada Allah. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Uh, tafsiran yang kedua, ayat ini turun kepada orang uh, kepada orang munafik. Di zaman Nabi ada seorang munafik bernama Ahnas bin Syarik. Nah, orang munafik ini dia kalau di depan Nabi, baik tapi dia berusaha kapan ada nabi di situ dia ingin menghindar dari nabi jauh-jauh. Ingin menyembunyikan dirinya dari baginda nabi. Maka orang munafik ini ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka orang-orang munafik. Yathnuna sudurahum memalingkan diri mereka. Liastaghfu minhu agar mereka menyembunyikan diri mereka dari nabi Muhammad s.a.w. Ala hina yastaghshuna thiabahum ingat ketika mereka sedang menyingkap pakaian-pakaian mereka, artinya apa? Bersembunyi di balik selimut-selimut mereka. Ya Allah, yusirruna, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi, wa yu'linun, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang terlihat. Innahu sesungguhnya Allah Ali mumbidati sudur adalah dat yang maha mengetahui dengan setiap manusia yang memiliki hati. Maka oleh para ulama tasawuf kita itu dianjurkan untuk selalu membaca zikir. Di antara zikir untuk menanamkan keyakinan, doktrin, ya kepercayaan di dalam hati kita. bahwasanya Allah maha melihat dan Allah selalu melihat kita adalah zikir Allahu ma'i. Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah qaribu minni. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah selalu melihatku, Allah syahidi, Allah selalu menyaksikanku, Allah karibu minni, Allah dekat denganku. Uh, maka membaca itu banyak-banyak adalah ingin, agar memperbaiki diri kita. Agar takut tidak bertakwa baik di tempat terang-terangan terlebih di tempat terse tersembunyi. Ma'asyir al-muslimin rahimakumullah. Ya, maka begitulah orang-orang munafik. wa idha kaumu iles salah, Jik, Cirinya jika mereka ingin salat ditegakkan salat komat, maka kaumu berdirinya mereka adalah kusala bermalas-malasan. Maka seorang muslim itu kalau dengar adzan kalau dia sedang ngobrol hendaknya dia berhenti. Ya. Uh, jika sedang uh, tiduran hendaknya dia duduk sehingga dia seakan-akan menghormati ajakan panggilan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ya, berdirinya tuh ogah-ogahan mau salat, maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang munafik. Ciri munafik lainnya, seorang lelaki yang wajib sholat Jumat tapi dia meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur, maka dicap ada tanda kemunafikan di dalam hatinya. Ya, meninggalkan salat Jumat tiga kali tanpa uzur, kemudian ciri munafik. Jika berkata dusta", jika dipercaya "khianat", jika dia janji, dia langgar. Janjinya, maka ini ciri orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin dan tidaklah ada satu pun binatang melata di muka bumi fil ardi di muka buminya Allah illa kecuali 'ala Allah atas Allah rizquha jaminan rizkinya. Semua yang ada di muka bumi Allah ini Allah jamin rizkinya Allah cukupkan. Ya, sebenarnya begitu Allah cukupkan. Maka pelajaran pentingnya apa? Loh manusia kenapa mereka itu pada susah cari rizki? Ya pada sibuk cari rizki. Padahal rizki itu dalam syariat Islam udah dijamin oleh Allah. Kok dicari? kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dijamin apa? Yang tidak dijamin adalah pahala yang dinikmati nanti di akhirat. Yang tidak dijamin adalah nikmat sebab ibadah kita, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di akhirat itulah yang tidak dijamin. Maka berusaha manusia itu harusnya kata Imam Abdullah bin al Haddad dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, beliau mengatakan seharusnya manusia itu banyak ibadah, mencari Cari pahala yang tidak dijamin oleh Allah daripada dia berusaha mencari rizki mati-matian yang jelas-jelas sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Emang apa sih itu rizki? Berarti kita nggak usah nyari rizki lagi beb. Oh tidak. Rizki itu kata Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Sofati Zubat beliau mengatakan Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Pokoknya manfaat buat kita, itu namanya rizki. Ya. Yeah. Maka jangan berusaha memiliki rizki, cukup bermanfaat dengan rizki walaupun miliknya orang lain. Ya. Yeah. Kita nih duduk di sini, ya. Yeah. misalnya di luar keujanan, kok di dalam nggak hujan, maka rizki kita dapat naungan. Di, di luar kepanasan kita nggak kepanasan, rizki kita dapat uh, dingin. Ya. Yeah. Kok di kita dapat ilmu yang luas, itu namanya rizki kok kita makan sesuatu sampai kita kenyang hausnya hilang itu namanya rizki. Adapun yang di lemari kita nggak pernah dipakai, ya, yang uang kita yang ada di bank nggak pernah digunakan, maka itu belum tentu rizki kita. Ternyata disalurkan kepada orang lain bermanfaat bagi mereka itulah rizki mereka yang Allah titipkan lewat kita. maka orang-orang yang kaya itu banyak dititipi oleh Allah rizkinya fakir miskin maka wajib bayar zakat sunnah, sodako, infak. Kenapa? Allah titipkan kepada mereka orang kaya, rizki rizkinya banyak orang. Maka tinggal tugas orang kaya adalah menyalurkan rizki rizki tadi. Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, bukan yang engkau miliki itu bukan yang engkau miliki. Jadi berusaha apa? Bermanfaat dengan rizki. Uh, sohibur ratib, Al-Habib uh, Abdullah bin Al-Haddad dalam gubahan syair Imam Haddadnya beliau mengatakan tentang rezeki. Layak suruh hamuk magudir yakun. Jangan engkau bikin sumpek dirimu urusan rezeki karena rezeki yang untak udah untuk dirimu pasti akan datang kepadamu. Kalau udah rezeki kita pasti datang kepada kita. Tapi kalau bukan rezeki kita mau dikejar kayak apa nggak bakal dapat. Jadi apa jangan sumpah urusan rezeki tapi kalau ke warung pulang-pulang uang hilang sepuluh ribu cari apa jangan cari apa jangan bapak ibu cari kenapa dicari karena Allah ciptakan dunia ini dengan sebab dan akibat mau dapat akibat kerjakan sebabnya dan rezeki termasuk akibat artinya beb katanya rizki udah dijamin oleh Allah beb katanya Allah nanggung rezeki kita jadi ya saya di rumah aja nganggur Dapat rezeki. Berharap nasi kuning kotak itu datang ke rumahnya. Ah, nggak bisa. Jadi harus apa? Harus lakukan sebab untuk dapat akibat. Namanya tawakal tuh bukan di awal. Tawakal tuh udah saya berserah diri. Saya udah pasrah. Udah saya apa yang ada saya makan. Nggak ada ya saya puasa. Oh nggak begitu konsepnya. Tawakal nanti di akhir. Pertama doa dulu. Doa ya Allah dalam sur, sur apa, sholat duha. Doanya apa? Sholat duha. Ya Allah kalau rizkinya di langit turunkan. Kalau rizkinya di bumi keluarkan. Kalau rizkinya jauh dekatkan. Ya. Kalau sedikit banyakin. Kalau udah banyak berkahi. Kan gitu doanya. Kalau rizkinya haram ya Allah jadikan halal. Kita doa ya Allah minta rizki yang halal, yang berkah, yang banyak. ya Dimanapun saya berada. Nah, doa ya lengkap. Doa banyak-banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah doa baru namanya ikhtiar. Belum tawakal ini belum. Ikhtiar dulu. Apa ikhtiar? Orang kalau mau kaya raya kata Sayyidina Ali, man arada dunia fa bil alim. Mau dapat dunia, sukses, kaya raya, maka harus tahu ilmunya. Mau buka restoran harus tahu ilmu pemasukan, pengeluaran, ilmu tentang meminimalisir kerugian yang ada. Jangan gampang ditipu orang, kalau ketipu ya pengalaman, jatuh ya bangun lagi, kan begitu. Ah, harus tahu ilmunya, ketika udah ada ilmu, ada pengalaman, baru dia gampang menjadi orang sukses. Kalau nyoba aja nggak mau, ya nggak bakal, karena nggak ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Ya, burung aja setiap hari itu dia keluar, walaupun dia nggak tahu mau keluar nyari makan di mana, dia keluar, dia cari begitu juga seorang manusia harus berikhtiar seorang laki-laki ketika telah menjadi seorang suami maka dia harus punya sepuluh pemasukan jangan hanya satu pemasukannya kalau satu ditutup sumpah marah oh, gajinya telat lima hari marah apalagi di PHK lebih marah lagi oh, punya sepuluh jalan rizki, sehingga ketika yang dua tertutup warungnya tuh tetangga nggak bayar-bayar ya atau apa atau gaji nggak turun-turun ah tenang masih ada delapan jalan pemasukan begitu jadi ikhtiar harus ada usaha termasuk salah satu ikhtiar cari rizki kata Nabi apa barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan urusan rizkinya faliyasil rahimah maka sambunglah tali silaturahmi zaman sekarang tuh namanya ada jaring laba-laba Namanya cabang pohon, artinya apa? Banyak relasi silaturahmi itu bahasa keren sekarang ya, dalam ilmu uh, sukses para motivator itu namanya hubungan relasi. Makin banyak kenalan, makin banyak rizkinya. Ah, begitu. Jadi, ibu kalau nganggur di rumah daripada duduk, ngelamun, telepon orang-orang di sekitar. Ya. Tapi nggak ada perlu bib, telepon aja. Ahlan wa sahlan begitu. Ya. Nanti ada nomor nomor siapa nih nggak tahu nggak kenal. Ah telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, nanya kabar. Habis itu, ya udah, jazakallah khair. Tep, matikan. Ya. Jadi apa? Orang yang kita hubungi kerasa. Ya Allah, berarti ini orang masih ingat sama saya. Nelpon bukan ada butuhnya kan kadang kita kalau nelpon ada butuhnya baru nelpon. Ah, hubungan relasi harus dijaga itu termasuk salah satu ikhtiar. Baru terakhir namanya tawakal. Ada sahabat Nabi masuk masjid, tuh sahabat ngendarain onta, ontanya nggak diikat ke, ke pohon. ya, onta kalau diikat di mana bu? Di leher, kecek-cek. Ya, onta tuh kalau diikat di kakinya, kakinya gitu, di dengkulnya itu diikat, pakai igel iketan, ya, baru nggak bisa bangun tuh onta, nggak ya, diikat, maka dia masuk kata Nabi. Kenapa enggak diikat? ana tawakal. Kayak ada jamaah masuk majelis taklim, motornya di luar. Kuncinya masih nempel di motornya. Ditanya, "Kok begitu?" "Tawakal." Ya hilang. Hilang eh, apa enggak kira-kira? Hilang. -kira? Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Nah, Hati-hati ya. Yeah. Jadi jangan nguji iman orang dengan kunci motor yang masih di situ tadi. Ya, harus harus tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri dengan hasilnya. Beb saya ternak sapi 10, sudah saya suntik, saya datangkan dokter sehatnya, sudah saya rawat kandangnya, sudah saya kasih pakan yang benar, kok tiba-tiba sapinya mati semua. Ya tawakal. Ya tawakal ya sudah. Jangan bingung begitu maksudnya. Rizki dari jalan yang lain ya meminimalisir kerugian adat, ada tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil jika melakukan sebab dengan benar Allah akan kasih kasih akibatnya juga dengan benar Hadirin <tik> hadirat rahimakumullah, semua <tik> di muka bumi, hewan yang melata dijamin rizkinya oleh Allah, yang tidak dijamin adalah pahala, maka berusahalah beribadah kepada Allah. Wa ya'lamu dan Allah juga tahu tempat tinggalnya tuh hewan wa mustauda'aha dan Allah juga tahu tempat persembunyian itu hewan karena hewan ada yang timbal ada yang tinggalnya jelas di pohon di mana ada yang tinggalnya tersembunyi nah baik terlihat atau tidak terlihat tempat tinggal hewan itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala kulun fi kitabim mubin semuanya kejadian di alam semesta dengan urusan rizkinya fi kitabim mubin semuanya tercatat di dalam kitab mubin yang jelas yaitu lauh Tempat ditulisnya kodok, takdir manusia yang sifatnya sudah tidak bisa dirubah. Final yang ditulis di lauh dengan makhluk Allah lainnya yang menulis adalah kalam uh, takdir yang sudah ditetapkan inilah gambaran daripada pengetahuan Allah dengan apa yang akan dilakukan oleh Alam semesta dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan watak, karakter, tabiat manusia. Maka Allah juga tahu, nih, manusia akan memilih apa di perempatan jalan itu, sehingga semuanya telah tercatat, oh bahkan dikatakan rizkinya udah dicatat, oh amal perbuatannya udah dicatat bahkan di ahli sorga apa ahli neraka juga sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah tempat yang rahasia tinggal tugas kita makin hari dengan cahaya ilmu ini makin beriman dan dengan iman itu makin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah قموديا اية بركتنا الله بر وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام في ستة ايام ولئن قلت وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت dan dialah zat Allah, zat samawati wal arda, yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Diinformasikan oleh Allah, Allah menciptakan sittati ayyamin dalam waktu enam hari saja terjemahan Al-Quran dalam waktu enam masa. Mengapa diterjemahkan dalam waktu enam masa? Bukan enam hari, karena hitungan hari di sisi Allah berbeda dengan hitungan hari di sisi kita manusia. Di sisi kita manusia di alam dunia, satu hari sama dengan 24 jam. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, satu hari adalah sama dengan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ka'alfi mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, ka'alfi sanatin, bagikan seribu tahun mimma dari waktu ta'udun yang kalian hitung. Satu sisi di, di eh, satu hari di sisi Allah sama dengan seribu tahun dunia. Tetapi herannya di lain ayat Allah berfirman, Ta'arujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Maka begitulah naik turun para malaikat dan para ruh. Ya, fi yaumin pada satu hari kana miqdaruhu yang ukuran satu hari itu khamsina alfasanah. 50 ribu tahun. Jadi Bib, Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari itu 24 jam satu harinya atau seribu tahun satu harinya atau 50 ribu tahun maka ketahuilah Al-Quran adalah kitab suci. La Bafi Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. 6236 ayat Al-Quran. Tidak ada satupun ayat-ayatnya yang saling bertentangan. Maka para ulama memadukan di antara dua ayat ini. Maka dikatakan begitulah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melewati tiga hukum alam yang berbeda kata para ulama di mana waktu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak heran Nabi Muhammad kembali lagi ke bumi di waktu, di malam, di jam yang sama. Sehingga kata para ulama Nabi Muhammad Isra Mi'raj melewati tiga hukum alam yang berbeda. Yang hitungannya waktu di tempat-tempat tiga alam tersebut di alam Malakutul Jabarut dan alam-alam lainnya adalah dengan hitungan yang berbeda sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Ada yang satu hari 24 jam di dunia. Ada yang satu hari seribu tahun. Ada yang satu hari lima ribu tahun. Sehingga ayat-ayat uh, yang menjelaskan tentang hari uh, penciptaan langit dan bumi dijelaskan dalam terjemahan translate Al-Quran bahasa Indonesia dengan Allah ciptakan tujuh lapis langit dan bumi pada enam masa. Kemudian wakana arshuhu dan kemudian dulu Istananya Allah al, al ma berada di atas air. Ya. ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan bumi agar Allah di bumi itu, ya, yeah, menaruh manusia. Lia beluakum agar kami uji kalian hey manusia. Ayyukum mana di antara kalian manusia ay, uh, ahsanu amala yang paling baik amal perbuatannya. Jadi, kita di bumi ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan keturunan anak, ada yang diuji dengan penyakit menahun, ada yang diuji dengan ketidaksempurnaan, ada yang diuji dengan kebodohannya, ada yang diuji dengan kefakirannya. Banyak ujiannya, maka tempat. Uh, dunia ini adalah tempat ujian. Nggak ada ketenangan, kenyamanan di dunia ini. Kenyamanan hanya nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kulta innakum Dan jika engkau katakan, hai hey Nabi Muhammad. Kepada mereka orang-orang musyrik Mekah, penduduk Mekah, innakum sesungguhnya kalian he penduduk Mekah, ma'bagusuna kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah mimbah ba'dil maut setelah kematian. Nah, maka Nabi Muhammad memperingatkan ada kehidupan setelah kematian. Maka apa jawaban musyrik Quraisy? Welayakulana pasti mereka itu mengatakan alladzina kafaru orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang musyrik itu mereka akan mengatakan in hadza illa sihrum mubin. Hal ini hanyalah sihir yang jelas. Ini kerjaannya Muhammad bangkitkan orang hidup ini, ini hanya sihir aja. Kami tidak percaya dengan itu, kehidupan setelah kematian. Padahal kita harus percaya dengan kehidupan setelah kematian, tempat kembali kita kisah cara bagaimana Allah membangkitkan yang mati, yang hancur lebur itu menjadi sesuatu yang hidup kembali, banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, termasuk ayat-ayat iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum terbukti kebenarannya. Al-Quran 70 persennya terbukti kebenarannya tentang ayat iptek, 30 persen belum terbukti dan dari 70 persen yang terbukti belum ada satupun yang terbukti salahnya. Semua yang udah terbukti nih 70 semua terbukti benar. Di sisa 30 persen seperti setan, iblis, kematian, Allah, malaikat masih gaib gaib. Sisanya 30 persen. Jika ada satu kitab 70 persen sudah terbukti dan semuanya satu pun tidak ada terbukti yang salah dipastikan sisanya yang 30 persen adalah juga terbukti kebenarannya. Termasuk tentang bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati, maka di dalam Al-Qur'an dikisahkan enam kisah yang sangat dikenal, kisah Nabi Isa yang dengan izin Allah menghidupkan yang mati setelah 72 jam 3 hari 3 malam hidup lagi atas izin Allah. Kisah tentang Ashabul As Kahfi yang sangat terkenal. Delapan penghuni gua dengan anjingnya bernama Ar-Rakim. Sehingga dibangkitkan oleh Allah setelah 300 tahun Masahi atau 309 tahun Komariah dibangkitkan lagi oleh Allah. Ya. Kemudian kisah tentang Nabi Musa yang membangkit uh, kisah terkenal dalam surat Al-Baqarah yang membangkitkan seseorang yang terbunuh sehingga Nabi Musa memerintahkan kaum Yahudi Bani Israel umatnya untuk menyembelih sapi. Dari sapi itu lidahnya diambil dipukul ke orang meninggal karena ini perintah Allah maka dengan izin Allah bangun lagi orang tersebut. Kisah keempat, kisah Nabi Uzair. Uzairuni Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putranya Allah. Kenapa kelompok kecil orang Yahudi ini mengatakan Nabi Uzair adalah putranya Allah? Karena Nabi Uzair pernah diwafatkan oleh Allah ditidurkan oleh Allah 100 tahun sehingga dia akhirnya bangun kembali maka mereka menyangka ini pasti putra Allah ini bukan manusia biasa kemudian selanjutnya kisah yang kelima kebangkitan dari kematian adalah kisah nabi yehezkiel yang Allah nampakkan di hadapannya tentang satu umat yang Allah wafatkan karena terkena penyakit mereka lari dari kampungnya karena penyakit tersebut. Karena lari maka Allah wafatkan mereka dan hancur setelah berapa ratus tahun datang Nabi Hezkiel. Dan Allah bangkitkan uh, mereka yang telah mati itu di hadapan Nabi Hezkiel. Dan yang keenam terakhir adalah kisah Nabi Ibrahim. di mana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah. Ya Allah kaifatuhil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Maka Allah uh, mengatakan apakah engkau tidak beriman kepadaku? Maka ya Allah, aku ingin tahu ingin memantapkan keimanan kepercayaanku. Maka Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih beberapa ekor burung. Oh, kemudian menyebarkannya ke berbagai tempat. Dan Nabi Ibrahim eh, diperintah oleh Allah untuk memanggil burung tadi. Sehingga ketika dipanggil tiba-tiba daging-daging tadi menjadi satu. Dan berputar dan muncul lagi burung-burung seperti atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sedia kala ketika ia masih hidup. Inilah enam kisah tentang tentang kebangkitan dari kematian yang disebutkan di dalam Al-Quran yang belum terbukti secara keilmuan sains tetapi itu adalah bagian dari Al-Quran yang kita harus percaya dan beriman kepadanya. Maka ma'asyir al-muslimin rahimakumullah mudah-mudahan dengan Al-Quran kita makin mantap keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan kita diselamatkan dan menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian saja. Wallahul muafiq. Il Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. <tuh>